Kerajaan yang sedang berada di bagian harapan. Tapi kali ini kita lihatkan RRQ akan bertemu dengan pasukan Zeus Esports. Itulah di Godless jatuh terlebih dahulu. Tinggal 3 pemain saja lagi yang berbaki. Bom tangan sampai lagi. Abelie sempat tercari. Abelie juga telah menjatuhkan IC. Dan juga Yol saja yang berbaki. Ini akan memberikan satu kebaikan untuk pasukan-pasukan yang lain. Di mana Yol tinggal bersorangan saja. Ketika ini IC akan terus dihabiskan begitu saja. Mereka pastinya akan rata ketika ini RRQ. Mereka cuba untuk merantakan pasukan tersebut dan rata di tempat yang terakhir untuk pasukan Zeus. Pertama kali setelah 2 hari mereka rata awal. Ya, tak sia-sia saya memuji pasukan Zeus dekat situ. Tapi itulah dia. Pasukan RRQ memangnya satu pasukan yang tidak boleh dipandang rendah. Walaupun anda baru budak nak up jadi champion, tak boleh memandang rendah kepada pasukan veteran RRQ dekat situ. Pergerakan akan dilakukan oleh tim Secret untuk masuk ke dalam circle menggunakan jalan yang agak selamat dan mereka mengambil timing yang sungguh cantik. Sebab kalau mereka awal sikit tadi, mereka mungkin berjumpa dengan footballist sekali lagi. Tapi kali ini tidak, dan mereka akan dapatkan tempat yang agak selamat untuk mereka duduki. Tetapi 4M, saya rasa mereka melakukan satu tindak balas yang sangat baik. Diorang tak pergi ke tengah, diorang pergi ke lebih ke hujung circle. Navi pada waktu ini. MQ Smoke. Dia nampak pergerakan kenderaan tapi dia tak nampak di manakah individu-individu kenderaan itu. Maka tembakannya pun tidak begitu tepat dan tidak mendatangkan impak besar. Oh. Okay. Dekat tak nak tegur. Pasukan KDE ini bagi depan. Eye shot. Ah, ini akan menjadi sangat-sangat menarik sekali. Pasukan mereka akan bertemu dengan pasukan KDE terlebih dahulu. Sebelum masuk ke dalam belatan kita yang seterusnya, di mana ketika ini pasukan KDE sedang berada di bahagian bawah Alpha 7 Navi. Sebenarnya mereka sedang berada di bahagian dalam. Dalam ni. Dalam gua ini. Saya fikirkan tadi betul-betul di bahagian depan. Rupanya di bahagian dalam gua ini. Cuma kita masih lagi tidak tahu adakah pasukan Secret sedar ataupun tak sedar yang kebaikan pemain daripada pasukan KDE sedang berada di bahagian dalam gua ini. Mereka berada di bahagian dalam belatan kita yang seterusnya. Satu pilihan yang agak bijak sekali. Tetapi di bahagian hujung ini tiada sesiapa pun, apa, tiada jalan keluar. Tapi bayangkanlah dia masih lagi memilih untuk berada di kawasan ini. Tim Secret. Sekarang mereka tidak akan menerima sebarang gangguan. Jadi itu bermakna sekarang ini jikalau mereka dapatkan circle itu antara benda yang begitu menarik sekali untuk dilakukan. Tapi pernah datang untuk dijatuhkan saja oleh si King. Dan pastinya Airwolf tidak akan mampu untuk berbuat apa-apa. Bom asap akan dilemparkan terlebih dahulu. Satu pergerakan yang agresif dilakukan. Cuba untuk bermain dengan begitu agresif. Tapi malang sekali King lebih menyakitkan ketika ini. Nova SQF. Sekarang lagi untuk melakukan apa-apa ketika ini, painkiller akan diguna pakai oleh si Renal Ray, hanya menghantar satu lagi kill percuma terhadap pasukan Nova SQF sebentar tadi. Sepatutnya mereka boleh untuk bertindak dengan lebih aman dan aman ataupun lebih tenang, tapi mungkin disebabkan tadi mereka dah dapat satu knockdown, mereka tak akan lagi kill daripada pasukan Nova SQF dan kebanyakan pasukan seakan-akan mereka terdesak untuk memperoleh kill lebih banyak berbanding placement point. Ya, memang betul. Kalau kita lihatkan juga, Bia juga ada membuatkan satu posting yang sedikit menyentuh hati. Agak panjang posting dia. Saya baca tapi tak faham sebab saya tak faham bahasa Thailand. Tapi menyentuh hati jugalah. Dan di sini, mereka seolah-olah menyatakan bahawa ini sebagai hari terakhir. Mereka akan bermain dengan sebaik yang mungkin. Tapi Alpha 7 akan bertemu dengan pasukan DA di dalam ini. Footballist akan bertemu juga akhirnya dengan Team Secret. Bagaimanapun Navi ni akan terjatuh Q-Smoke begitu saja diratah beramai-ramai oleh Alpha 7 dan mereka akan terus meletakkan bom asap untuk memindahkan kemasukan mereka. Pasukan Cordina Power pula akan menerima panggang daripada pasukan RRQ. Kenaikan yang begitu tinggi daripada segi kill dan mereka seperti tiada otak pada waktu ini. RRQ memang mencari dan ingin membuktikan kepada dunia bahawa mereka satu-satunya tim antara yang paling barbar dulu dan masih boleh lakukan perkara yang sama. Pada waktu ini, Airwolf walaupun akan dikeluarkan terlebih dahulu. Cordina Power dan kesukaran juga Team Secret. Juga tinggal dua player pada ketika ini. Kita melihatkan Airwolf dengan kematian itu akan memberikan markah mereka satu saja. Tapi untuk RRQ, dengan tiga player ini, mereka akan barbar. Adakah mereka akan teruskan isu ini dimainkan bersama dengan Cordina Power? Gonzo juga kelihatan tidak berminat lagi untuk bermain di sini. Dia akan cuba cari tempat untuk berlari. Ya, tapi Matoy ketika ini telah pun dijatuhkan pula daripada satu kawasan berbeza, meninggalkan high shot bersorangan sahaja. Jadi diharapkan ketika ini high shot akan memperolehi first aid yang begitu banyak sekali. Tapi KDE ditembak daripada bahagian belakang oleh pasukan Alpha 7. Dan itu tadi Cosmos dapatkan pula si Leon dengan tembakan G360 beliau. 2K terus membunuh pemain tersebut. Satu kill tambahan untuk pasukan TSG ketika ini. Hanya tinggal 14 pasukan saja lagi yang berbaki. Makan daripada si Corpai berjaya terdapatkan berapa pemain daripada pasukan dan berapa slayer. Tapi itulah dia, Corpai dapatkan kedua-duanya sekali rata.
untuk pasukan Brab Slayer yang tinggal 13 pasukan saja lagi yang berbaki. Ini merupakan minit yang 24, hampir minit yang 25. Keburuan pasti akan berlaku, tapi itulah tembakan daripada Zena Texa berjaya terdapatkan 2 orang pemain. Tapi malang sekali, dia dijatuhkan pula. Ketika ini ada satu gerakan laku daripada si Silas, tapi Silas juga menerima damage yang begitu tinggi sekali daripada si Law. Law pastinya akan cuba juga untuk memberikan desakan-desakan terhadap pemain-pemain yang sedang berdebat ke depan. Dia terbatar tadi, tapi Mafioso bom tangan ditarik. Cuba tu dilempar ke bagian dalam. Tembakan ramah lepaskan terlebih dahulu. Dan kedua-duanya, oh bukan kedua-duanya, seorang saja yang jatuh. Tinggalkan hanya Ri berseorangan saja yang berbaki, yang cuba untuk menggunakan first aid kit di bagian dalam gua tersebut. Tapi Silas, adik-adik cuba untuk backstep pemain pasukan Alpha 7. Agak sukar untuk melakukan perkara ini, tapi itulah dia berjaya untuk memberikan desakan saja. Satu knockdown berlaku di hadapan mukanya, tapi malang sekali dia tidak mampu untuk mendapatkan kedua-duanya sekali. Meninggalkan hanya seorang pemain saja lagi terselamat untuk pasukan KDA, iaitu si Riz. Dan pastinya sekarang ini dia akan cuba untuk bermain healing sahaja, tapi dia dapat sedikit, agak sukar. Yep. Ya, saya harapkan iShot, sebab memang iShot sekarang ini memang dia seorang saja yang tinggal. Dan kita tahu iShot memang seorang yang sangat-sangat berkemampuan untuk bermain healing. Dan sekarang ini dia kelihatan akan melakukan perkara tersebut. Harap dia tidak berjumpa dengan footballer terlebih dahulu. Tapi inilah circle ke-6, circle yang sangat-sangat dekat dengan pengakhirannya. Dan sudah 25 minit berlalu, maksudnya game akan tamat bila-bila masa. Dan sekarang ni semua orang sudah mula berbunuh-bunuhan. BTR telah kejatuhan Luxy pada waktu yang sama. A1 akan tinggal hanya satu saja orang seketika ini. Gina juga telah pun dijatuhkan RQ, tinggal satu orang saja yang akan bermain. Tapi di sini kita melihatkan 4M, Footballist ada 4 orang. TSJ juga telah kejatuhan, begitu dengan BTR. BTR akan naik dengan 4 balik orang. Footballist juga dengan 4, tapi Footballist ada satu saja kill. Tidak berapa akan terkeluar. Top 9 pada waktu ini, top 8 juga dengan kejatuhan Alpha 7 Mafioso. Zaxi juga akan dijatuhkan oleh Paraboy. 4AM kelihatan sedikit terdesak untuk masuk ke dalam. Mereka akan terpaksa melalui Ernie. Adakah Ernie akan biarkan saja? Tapi iShot akan dikeluarkan pada waktu ini. Ya, benar. 2 kill dah ada, tapi Nova SQF dikeluarkan terlebih dahulu di tempat yang ke-6. Dan Team Secret dikeluarkan pula di tempat yang ke-7 ketika pusingan sebelum ini. Tapi Ernie akan dikeluarkan. 7-8. Meninggalkannya 5 pasukan saja yang berbaki untuk perlawanan kita pada malam ini. Sangat-sangat menarik dan tertarik sekali kalau kita saksikan bersama-sama. 4EM ada lagi 4 pemain mereka, dan peratusan yang begitu tinggi sekali untuk mereka memperolehi winner-winner chicken dinner. Seperti tadi, masih lagi ada pasukan Bigatron dan juga pasukan 4EM. Tapi kali ini ada penambahan daripada Footpolis. Penambahan beliau sebelum ini ialah daripada pasukan Navi yang ada berada di kawasan map Mirama. Suk dengan 6 kill telah pun diperolehi oleh pasukan mereka. Manakala di mana sebenarnya Suk dah ada 4 kill. Suk dah ada 4 kill, yeah, untuk pasukan dia. Dia seorang je dah ada 4 kill. Pastinya untuk dia dikejar oleh orang lain agak sukar sekarang ini. Mungkin dia sekarang ini akan menjadi yang pertama saja tu top killer kita. 4 pasukan yang berbaki, tembakan dilepaskan daripada si Lovazi cuba untuk berikan sakat terhadap pihak musuh yang sedang berada di bahagian harapan mereka, iaitu pasukan TSJ. Tapi tembakan beliau tidak berjaya lagi untuk dapatkan sebarang kejatuhan terhadap mana-mana pihak Luxy. Berjaya terdapat ke si Lovazin pula ketika ini. Bigatron pula yang cuba untuk mengacau daun dalam situasi ini. Tapi 4AM mereka telah pun berjaya untuk memperolehi circle bersama-sama dengan pasukan Footballist. Yep, Footballist ada circle ketika ini. Bigatron kena masuk ke dalam dan mereka gunakan kenderaan ini untuk masuk. Mereka dapat 2 orang sudah masuk ke dalam circle. Lagi 2 pun masuk di zone yang lain. Tapi 4 lawan 4 pada ketika ini. Tuki akan dijatuhkan pada waktu ini. Walau bagaimanapun, pasukan BTR akan menemui cabaran yang lebih menakutkan, iaitu 4AM, pasukan nombor 1 pada waktu ini rankingnya. Liquid tidak, dapat juga dijatuhkan oleh Sevan. Memang betul-betul garang sekarang ni. 4M memang tidak mau melepaskan apa-apa peluang. Walaupun di map yang mereka tidak begitu biasa untuk bermain, iaitu Vikendi. BTR lebih arif dengan tempat ini, tetapi mereka perlukan pernafasan. Mereka perlu untuk cari tempat yang lebih baik ataupun satu posisi di mana mereka agak yakin. Sebab kalau kita lihat kenapa daripada Zaxi, mereka hanya ada batu-batu untuk diguna pakai. Liquid akan dibunuh oleh GZ. PTSJ tidak ada tempat yang baik untuk mereka masuk. Tapi PTSJ berjaya terdapatkan beberapa orang pemain juga dapatkan Bigatron 2. Terus dia terpulang ke lobby dan tak ada tempat untuk menggunakan PTSJ. Tapi Zven dimahukan kill tersebut, dan kill tersebut dijatuhkan oleh zone biru sahaja. Bukannya di tangan Zven. Hanya berbaki 4 pasukan, tapi PTSJ telah kehilangan seorang pemain. Bigatron tinggal flux. Kita masih lagi berbaki dan permainan kita kali ini. Tapi Sok dengan menggunakan M7 Sig 2
cuba untuk berikan sakat terhadap pemain-pemain lepaskan footballist ketika ini. M762 beliau masih lagi dipegang di tangan dengan menggunakan 3x scope. Begitu yakin sekali beliau untuk menggunakan senjata yang begitu tinggi recoilnya dalam jarak ini dengan scope sebegitu rupa. Tapi ini ialah Suk dan memang dia paling suka sekali untuk memberikan damage. Kali ini merupakan damage yang paling tertinggi juga ialah daripada Suk. Tapi untuk footballist, mereka akan dapatkan circle kita yang seterusnya mungkin sedikit. Tidak 5 ke 6 meter untuk Sven dan rakan-rakannya bergerak kawasan hadapan jika mereka nak berada dalam belatan kita yang terakhir ini dengan selamat. Jika mereka tidak mahu, mungkin mereka akan bermain healing sahaja. Walau bagaimanapun, Sven masih lagi akan melihatkan tempat yang sama untuk polis. Kepala si Raum telah pun terdedah tapi Raum berjaya terdapatkan Sven terlebih dahulu. Laksi berjaya untuk terus dikeluarkan oleh si 2K. TSJ mereka masih lagi ada ketiga pemain. Tiga pasukan saja yang berbaki. Soke menerima desakan begitu banyak salib daripada kenderaan telah pun dibawa ke bagian harapan dan circle. Yang seterusnya masih lagi akan berpihak terhadap pasukan footballis sedikit kawasan 4AM dan juga TSJ. Mungkin Cosmos sebenarnya yang telah pun masuk ke dalam belatan kita yang seterusnya dengan selamat. Tapi bom tangan lemparkan daripada si Suk sebentar tadi mungkin sedang memberikan sedikit tekanan juga sedikit kecederaan terhadap pihak musuh mereka. 2K pegangan bom lepaskan tembakan lebih dahulu ke bagian depan cuba untuk memberikan sakan terhadap pihak musuh mereka tapi masih lagi tak berjaya untuk mendapatkan sebarang kejatuhan terhadap sesiapa pun. Yap, sebenarnya mereka mengharapkan sekarang ini TSJ mengharapkan kepada Kengzo sekarang ini. Okay, 10,000 damage sudah untuk Suk dengan 5 kill diambil pada waktu ini. Memang player yang bertaraf dunia. Dan pada waktu ini Raum menembak dengan G36C akan terkena pada Sevan. Okay, sebenarnya yang berjaya menjatuhkan Sevan 2K dan 2K akan dibunuh oleh Hasaki secara langsung. Tapi sekarang ini perlawanan 4 lawan 4 untuk footballist. Jatuh dekat situ Sevan dan juga rakannya dan balingan daripada footballist. Tapi itulah pun masap hanya untuk menyembunyikan keadaan saja. Tapi circle sudah tidak ada selepas ini. Jadi mereka kena untuk selesaikan masalah ini dengan cepat. Kalau tidak ada kemungkinan Kengzo yang akan menang. Sekarang ini footballer juga kejatuhan dua orang. 4AM hanya satu saja pun disambangkan itu Suk. Sebab baru tim menembak dengan G36C. Kengzo telah pun dibunuh maka memang perlawanan 4-4 saja. Ya, 4 lawan 4. Begitu banyak bom asap telah ditaburkan di bahagian harapan ini, di bahagian kawasan jalan raya ini. Akan tetapi Suk akan menggunakan first aid kit lebih dahulu. Jika satu bom tangan sampai terhadap pasukan 4AM ini, beramai-ramai akan mati begitu saja tanpa mampu membuat apa-apa. Tapi pasukan 4AM, mereka yang memilih untuk merusak kawasan harapan bukannya pasukan footballist. Asaki dengan G360 telah pun dipegang oleh pemain ini. Sven loading depan akan terbuka. Tapi tembakan ramai dilepaskan. Raum telah berjatuh terlebih dahulu isi Hasaki. Zone biru dia dapatkan. So okay. Berbagai belakang dan itulah dia. Winner-winner chicken dinner telah pun diperoleh oleh pasukan daripada